musim ini Egy melakoni debutnya bersama FK Senica. Egy bergabung dengan klub Liga Slovakia itu pada akhir Agustus lalu. FK Senica mendatangkan Egy yang sedang tidak terikat kontrak dengan status bebas transfer. Sebelumnya, pemain yang kerap dijuluki sebagai Messi-nya Indonesia itu dilepas oleh Lechia Gdańsk. Di Lechia Gdańsk, Egy tidak banyak mendapatkan menit bermain. Egy hanya tampil sebanyak 11 kali dengan 132 menit di semua kompetisi selama 3 musim tanpa gol dan assist. Penampilan buruknya bersama Lechia tidak membuat Egy serta-merta menyerah di Eropa. Egy mencatatkan debutnya bersama FK Senica ketika menghadapi FK Poroni dalam laga lanjutan Liga Slovakia pada hari Sabtu 12 September 2021. Tampil sebagai super sub, pilar timnas Indonesia itu masuk menggantikan Michal Ladislav untuk menambah daya gedor tim FK Senica. Egy berhasil menyumbang assist yang berujung gol oleh Elvis Masikesukisa pada menit ke-76. Torehan Egy dalam laga debut musim ini tentu sedikit lebih baik ketimbang debut sosok yang kerap menjadi julukannya, yakni Lionel Messi. Sama seperti Egy, musim ini Messi juga berpindah klub dengan status bebas transfer. Bintang asal Argentina itu bergabung dengan PSG setelah negosiasi kontraknya dengan Barcelona batal berlanjut. Messi mengukir debutnya bersama PSG ketika menghadapi Stade de Reims dalam laga lanjutan Liga Prancis pada tanggal 30 Agustus lalu. Dalam laga debutnya tersebut, Messi masuk sebagai pemain pengganti ketika PSG sudah unggul dengan skor 2-0. Berbeda dengan Egy, Messi tidak menyumbangkan satupun gol dan assist dalam laga debutnya. Ketika Messi bermain pun PSG gagal menambah keunggulannya.